katanya, di desa Ngasem hidup seorang gadis bernama Endang Savitri. Penduduk desa tak seorang pun yang tahu kalau Endang Savitri punya seorang suami. Namun ia hamil. Tak lama kemudian ia melahirkan dan sangat mengejutkan penduduk, karena yang dilahirkan bukan seorang bayi, melainkan seekor naga. Anehnya, naga itu bisa berbicara seperti halnya manusia. Naga itu diberi nama Baru Klinting. Di usia remaja, Baru Klinting bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah saya ini mempunyai ayah? Siapa ayah sebenarnya?" Ibunya menjawab, "Ayahmu seorang raja yang saat ini sedang bertapa di gua lereng Gunung Telomoyo. Kamu sudah waktunya mencari dan menemui bapakmu. Saya izinkan kamu ke sana dan bawalah kelintingan ini sebagai bukti peninggalan ayahmu dulu." Dengan senang hati, Baru Klinting berangkat ke pertapaan Ki Hajar Salokantara, sang ayahnya. Sampai di pertapaan, Baru Klinting masuk ke gua dengan rasa hormat. Di depan Ki Hajar dan bertanya, "Apakah benar ini pertapaan Ki Hajar Salokantara?" Kemudian Ki Hajar menjawab, "Ya, benar. Saya Ki Hajar Salokantara." Dengan sembah sujud di hadapan Ki Hajar, Baru Klinting mengatakan, "Berarti Ki Hajar adalah orang tuaku yang sudah lama aku cari-cari selama ini. Aku anak dari Endang Savitri dari desa Ngasem. Dan ini kelintingan yang konon kata ibu peninggalan dari Ki Hajar." "Benar. Dengan bukti kelintingan itu," kata Ki Hajar. "Namun aku perlu bukti satu lagi, kalau memang kamu adalah anakku. Coba kamu melingkari Gunung Telomoyo ini, dan kalau bisa, kamu benar-benar anakku." Dengan gagah perkasa, Baru Klinting melingkarinya, dan Ki Hajar mengakui kalau ia benar anaknya. Suatu hari, penduduk desa Patok mau mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen usai. Mereka akan mengadakan pertunjukan berbagai macam tarian untuk memeriahkan pesta rakyat tersebut. Beramai-ramai mereka mencari hewan, namun tidak mendapatkan seekor hewan satupun. Akhirnya mereka menemukan seekor naga besar yang bertapa, dan mereka langsung memotong-motongnya. Dagingnya dibawa pulang untuk pesta. Dalam acara pesta itu, datanglah seorang anak jelmaan Baru Klinting yang ikut menikmati hidangan di dalam pesta itu. Dengan sikap acuh dan sinis, mereka mengusir anak itu dari pesta dengan memaksa mereka dan menganggapnya Baru Klinting sebagai pengemis yang sangat menjijikkan dan memalukan. Dengan sakit hati, anak itu pergi meninggalkan pesta. Ia bertemu dengan seorang nenek janda tua yang baik hati. Diajaknya mampir ke rumahnya. Janda tua itu memperlakukan anak itu seperti tamu dan dihormati dan disiapkan berbagai hidangan. Di rumah janda tua, anak berpesan, "Nek, kalau terdengar suara gemuruh,
nenek harus siapkan lesung agar selamat. Dengan terheran-heran, nenek tersebut menuruti apa kata saran anak itu. Sesaat kemudian, anak itu kembali ke pesta dan mencoba ikut kembali dan meminta hidangan kembali di dalam pesta yang diadakan oleh penduduk desa tersebut. Namun, warga tetap tidak menerima anak itu, bahkan ditendang agar pergi dari tempat pesta itu. Dengan kemarahan, hati anak itu mengadakan sayembara. Ia menancapkan lidi ke tanah dan berkata, "Woi, siapa penduduk yang ada di desa ini yang bisa mencabutnya? Saya akan memberikan hadiah sangat luar biasa." Namun, tak satu pun warga desa yang mampu mencabut lidi itu. Akhirnya, anak yang merupakan jelmaan dari Baru Klinting mencabut lidi tersebut. Dan sangat ajaib, lubang dari bekas tancapan lidi tersebut mengeluarkan air yang sangat deras, semakin membesar dan mengenangi desa itu. Penduduk semua yang ada di desa itu tenggelam, kecuali janda tua yang masuk lesung dan dapat selamat. Dan kawasan desa tersebut menjadi rawa-rawa karena airnya yang sangat bening, maka disebutlah Rawa Bening sampai sekarang. Beralih dari membahas soal mitos yang ada di Rawa Bening, selanjutnya saya akan membahas misteri yang ada di Danau Rawa Bening. Konon katanya di Danau Rawa Bening ini terdapat penjaga alam gaibnya berupa ular yang sangat besar. Tetapi untuk tahu lebih lanjutnya nanti kita bisa wawancara dengan juru kunci di Rawa Bening. Tetap ikuti perjalanan kami. Halo Sobat RBI, kali ini saya sedang berada di rumah juru kunci Rawa Bening yang bernama Pak Micik. Mari kita wawancara mengenai misteri yang ada di Rawa Bening. Permisi ya Pak, ya. Mau tanya Pak, apakah benar di Rawa Bening itu ada penunggunya Pak? Ada. Iya, penunggunya itu apakah ular besar atau gimana bentuknya Pak? Ular. Ular besar. Seperti patung itu. Seperti patung, kurang lebih seperti itu. Oh iya Pak, saya pernah dengar cerita. Katanya kalau ada bunyi gamelan seperti itu bakal ada kejadian atau sesuatu, itu benar apa tidak Pak? Kalau gamelan itu biasanya Jumat Kliwon maupun Selasa Kliwon ada orang dengar. Iya, itu pertanda sekitar apa ya? Sekitar Rawa Bening. Oh iya, itu pertanda apa ya Pak kalau bunyi gamelan seperti itu Pak? Nah, biasanya itu kalau orang Jawa itu berkumpul semua di situ. Jadi makhluk-makhluk gaib itu berkumpul di situ gitu. Satu lagi Pak, apakah benar di sini itu sering meminta tumbal seperti itu Pak? Orang yang sedang piknik tiba-tiba tenggelam seperti itu, apakah pernah Pak? Atau emang benar ya, ada? Iya, tahu. Itu apakah hal yang menyebabkan mereka itu jadi tumbal itu karena apa Pak? Karena dia mengail, mancing gitu loh. Yeah. Di tengah. Karena bicaranya kok kurang sopan. Bicaranya kurang sopan. Oh, berarti bicara seperti di... dengan temannya sendiri, misuh-misuh yang tidak baik. Karena di Rawa Bening itu harus terhitung bisa mengendalikan bicaranya. Iya Pak. Kalau dari orang tua saya dulu gitu. Cukup semanten kulo matur suwun nggih Pak. Nggih. Sobat RBI, sekian tadi
penjelasan dari juru kunci Rawapening bernama Pak Midi. Semoga penjelasan dari beliau dapat bermanfaat bagi Sobat RBI dimanapun Anda berada. Boleh percaya, boleh tidak, tergantung kepada kepercayaan diri Sobat RBI masing-masing. Ingat, dimanapun berada, tetap harus menjunjung tinggi norma kesopanan, norma sikap, ucapan. Tidak boleh sembarangan ngomong kasar di tempat dimanapun. Karena hakikatnya, yang tak terlihat selalu melihat, yang melihat belum tentu dapat melihat yang tak terlihat. Sobat RBI, cukup sekian liputan kali ini. Jangan lupa subscribe akun RBI TV biar bisa menambah wawasan lagi, meliput liputan yang lebih menarik lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.